ini kita melaksanakan kegiatan vaksinasi serentak atau vaksinasi massal. Hari ini kita laksanakan di titik wilayah Bekasi di Gor Patriot dengan target hari ini diharapkan bisa 3.000 vaksinasi. Saya siap di booster. Jaga jarak, tetap prokes, jaga jarak, masker tetap terbatas. Dan harapan kita hari ini minimal kita bisa mencapai target vaksinasi minimal 1 juta dalam hari ini. Kenapa ini kita lakukan? Karena kita tahu bahwa saat ini varian Omicron terus meningkat, sehingga kebijakan pemerintah yang harus kita lakukan adalah bagaimana kemudian akselerasi vaksinasi betul-betul bisa dioptimalkan. Dan kemudian sudah mendekati atau melewati masa 6 bulan, tentunya perlu diberikan vaksin ketiga. Khususnya saudara-saudara kita yang berusia lansia, kemudian anak-anak dan remaja yang tentunya ada risiko-risiko yang harus dihadapi. Rekan-rekan yang melaksanakan kegiatan aktivitas, khususnya di dunia usaha, patuhi ketentuan di PPKM level 3, di mana ini semua harus kita lakukan untuk menjaga agar pertumbuhan ekonomi tetap bisa berjalan, namun di satu sisi masyarakat kita bisa kita jaga semaksimal mungkin agar varian Omicron ini bisa kita kelola dengan baik. Saya 65, saya sudah divaksin. Saya umur 66, saya sudah divaksin. Saya 67 tahun, 3 kali vaksin. Saya umur 72, insya Allah vaksin 3 kali. Saya ini berumur 84, saya yang ketiga akan divaksin.